Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue lagi ada di Balai Lelang Karedi dan gue sengaja ngedatengin Balai Lelang ini untuk melihat lelangan motor dan fokus di vario-vario murah yang ada di Balai Lelang ini. Ikutin gue ya. Vario 125. Open bid-nya 10.500 tahun 2019. STNK enggak ada, BPKB ada, grade-nya C. Ini kondisinya. Satu tahun berarti ya? Kondisinya bekas crash nih kayaknya nih, ya kan? Kalau bicara lelang ya kudu dipahamin bahwa unit apa adanya. Oh iya benar tuh, crash kiri kan. Ini situ. Ini juga. Makanya mesti hadir di open house-nya. Ini gaya-gayaan, lihat ini kan saya ini dirubah-rubah begini. Aduh, ampun, ampun. Catalyzer hancur. Knalpot standar itu udah cat-catan tuh di sana tuh. Oke. Okay. Kilometernya berapa ya? Kita lihat. Kilometer 17.000. Lumayan, satu tahun. 12 juta 2019, Vario 150, grade C, SNK ada, no BPKB ada. Kita lihat motornya. Ya kan? Oh ini keyless nih. Keyless-keyless kok, tapi kelihatan ceper ya. Penglihatan aja kali ini kayaknya nih. Spionnya jajan. Jok jajan juga. Ini masih jadi pertimbangan nih. Terus open house kalau bisa datang deh. Ini ada lagi PR-nya nih, nggak ada standar tengahnya. Berarti kudu keluar modal lagi kan bakal standar tengahnya. Diperhatiin banget deh supaya nggak salah pilih saat ikutan lelangnya. Vario keyless 150, 11.700 2019, Vario 125, CBS, ISS, STNK lewat, BPKB ada, grade-nya C. 125 nih kondisinya. Motor 1 tahun nih. Secara bodi sih oke kayaknya. Ini lumayan terawat kalau untuk motor 1 tahun ya, lumayan deh. Ini joknya agak budukan dikit ya. Dimodalin nih. Kita intip coba apanya lagi sih. So far oke, ini motor lucu. Masih aman, catalyzer juga knalpot standar. Semua masih bagus. Spion juga masih lengkap semuanya. Kita intip kilometernya berapa ya? Motor berdebu banget sih.
Pape, kita intip. Kelihatan gak tuh? Berapa sih? Coba gue colek dikit nih. Sininya aja deh nih. 16.000 kilometernya. Aman. Bisa diangkut. Jangan lupa ikutan dulu open house-nya supaya bisa ngedapetin unit yang paling maksimal. Dan unit apa adanya. Simak itu. Perhatikan baik-baik. Nih dia Vario 8000 tahun 2015, Vario 125. Kita lihat kondisinya. Biasa ini sih, karat-karat dikit jalu karena motor udah 5 tahun nih. Ada insulox nih sedikit. Wah, kita lihat dari sebelah sana coba, kayaknya seru nih motor nih, lucu nih. Motor udah 5 tahun ya kan. Oh, ini pada rontok jadi masih ganti. Ini juga. Ban masih keluar modal lagi. Catalyzer di knalpot hilang, jadi masih keluar modal. Secara garis besar oke, motor 5 tahun. Jadi silakan aja, jangan lupa open house dan juga unit apa adanya. Vario 3000. Tapi dari unitnya sendiri kita lihat agak keluar modal banyak. Jadi teman-teman tetap kudu mesti datang di open house. Karena ketika berbicara lelang, unit apa adanya yang nggak bisa komplain sama penyelenggara. Ini Vario 2016. 3000 open bid, gridnya di STNK-nya babak belur nih. Ya kan bulan Maret BPKB ada, aman. Yuk kita cek kondisinya secara global aja. Keluar modal bakal tutup aki, ya kan? Pelek udah acak-adut, seru-seruan, nggak ada spion. Bodi juga lumayan seru, depan nggak ada tatakannya, nggak ada standar samping. Nih jajanannya masih dihitung nih Boris nih. Harga 3.000, jajan bisa 10.000 kan percuma. Ya kan begitu kan? Nih pelek juga kita mesti ngecat. Ini Vario jadul tapi masih oke. Kayaknya kecil banget ya, mungkin dirubah-rubah atau bagaimana ini kayaknya ini, tapi seru sih. Seru nih kayaknya motor anak muda. Ban juga udah babak belur, mesti jajan, ganti ban belakang, ban depan. Catalyzer knalpot nggak ada. Jadi mesti keluar modal lagi juga. Seru banget. Oh, ini dibantu nih sama Om ini. Ini daleman nih. Ya, ini daleman-daleman joknya. Normal. Daleman-dalemannya. Ada bensinnya juga, Om ya. Habis. Bensinnya habis. Oke, Boris. Jadi tolong diperhatiin kalau emang minat dengan motor ini, monggo silakan aja. Jangan lupa datang di open house, jangan lupa juga unit apa adanya, oke? Nah, ini the best-nya nih 2020. Cuman 11.000 nih Boris, nih lu bisa ambil nih Vario CBS. Caranya lu ikutan aja lelangnya. Terus open house supaya lu bisa ngeliat unitnya, jadi lu kagak nyalain penyelenggara lelangnya. Grade B, kalau bicara grade B berarti ini motor layak pakai, nggak perlu ada jajanan lagi. Kalau grade A itu motor dealer berarti, nggak mungkin ada di lelangan itu grade A, ya kan? Grade B berarti udah yang paling terbaik. Tapi jajan juga nih dikit kayaknya spion. Spion, ya kan? Udah cukup nih, kayaknya bagus. Oh, ada skrat-skrat tiket, biasa ini sih. Biasa, ini mah biasa. Hal-hal biasa. Bisa jadi pertimbangan. Motor ini untuk dibawa pulang. Langsung aja lihat di deskripsi bagaimana kelengkapannya. Persyaratan-persyaratannya hubungin aja Kak Redi, Balai Lelang. Catalyzer udah
Gak tau nih asli atau di stikerin atau apa, gak ngerti. Tapi yang pasti ada catalyzernya udah ngampli-ngampli. Ya kan? Sekarang kita intip kilometernya. Udah berapa nih? Kita lihat kilometernya. Rp4.000. Hampir Rp5.000. Angkut.